itu. Contohnya dua. Pembantaian My Lai. Yang pertama. Kedua, pembantaian Sabra dan Shatila. Pembantaian My Lai itu terjadi 16 Maret 1968. Abis itu, yang kedua, kejahatan melawan kemanusiaan, humanity. Ketiga, kejahatan perang, war crimes. Keempat, invasi suatu negara ke negara lain. Contohnya dua, invasi itu. Invasi Irak, Iran. Invasi Amerika Serikat berserta sekutunya pada Irak. Faktor penyebab terjadi pelanggaran HAM. Lima hal pokok tentang HAM yang didapat dalam bentuk tubuh udah yang kita lima. Yang 417 ayat 1 yang kedudukan dan kewajiban dalam hukum. Jadi pasal 27 ayat 2 hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.